<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد qala al-imam al-hafiz al Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin ba al Jufi al-Bukhari rahimahullahu taala amin babu imamatil abdi wal maula ini bab ya menjadi imam seorang budak dan maula maula ini memang artinya bisa tuan bisa juga maknanya bekas budak, ini yang dimaksud ada yang terakhir bekas budak. ini bab menjadi imam seorang budak dan bekas budak. boleh budak menjadi imam atau orang yang bekas jadi budak tadinya budak tadinya budak sudah dimerdekakan boleh dia menjadi imam. Kenapa begitu? Nah, kita lihat di sini. Wa kanat Aisyatu ya ummu abduha zakwanu minal mushafi. Wa waladil bagi wal arabi wal gulami alladhi lam ya'talim liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuhum aqra'uhum likitabillah. Adalah Sayyidah Aisyah pernah ya diimami oleh budaknya yaitu namanya zakwan jadi beliau jadi makmum budaknya zakwan jadi imam minal mus'afi daripada ayat mushaf sesuatu yang ditulis Al-Qur'an di situ mus'af iya maksudnya yaitu makmumnya baca di mus'af Ayat Al-Qur'annya baca. Wa waladil baghi dan anak penzina. Oh, anak penzina. Anak penzina. Imamnya anak penzina. Wal-a'rabi dan orang Arab Badui, imamnya orang Arab Badui. Wal gulami pemuda yang hampir balik. al murahik yang dimaksud di sini. Orang yang hampir balik, belum balik. Pemuda ya. Allazi lam yahtalim yang belum balik. Boleh jadi imam tu mereka semua. Kenapa? Liqaulin Nabi karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuhum aqra'uhum alkitabillah. Mereka dijadikan, mereka diimami ya, oleh yang paling mengimami, mereka oleh yang paling ya, akro bagi kitab Allah Ta'ala. Ini kemarin sudah kita jelaskan, ada dua pendapat, ada yang berpendapat secara zahirnya, yaitu orang yang paling banyak hafalan Qurannya. Ya bacaan Al-Qur'annya hanya itu aja. Nagomnya bagus, ya. Hafalannya banyak. tanjutnya bagus. Tapi Imam Nawawi rahimahullahu taala kemarin sudah kita bahas itu yang dimaksud adalah kata beliau ya aqra'uhum al-muradu bi afqohu yang dimaksud adalah yang lebih faqih. Hmm. Jadi mm. afqahu muqaddamun alal aqra. Yang lebih faqih lebih didahulukan daripada yang akra. Tapi yang faqih ini bisa baca Qur'annya, bukannya cadel, bukan. Cadel enggak bisa. Yeah. Bisa baca Qur'annya, Cuma memang nagomnya enggak bagus, tapi tajudnya benar. Gitu. Beliau yang didahulukan. Bahkan dalam satu literatur, ya, dikatakan dalam kitab Mughril Mu'taj, sekalipun imamnya cuma hafal pateha doang. Tapi dia ahlu fiqih. Afqah dia. Dia yang lebih didahulukan. Itu menurut madhab kita syafi'i. haddatsana wa bila qala haddatsana ibrahim ibn al-munziri qala haddatsana anas ibn ayyad an ubaidillah anna bin an ibn umar qala lamma qadimal muajirun al-awwalun al-usbata tatkala dari ibn umar berkata ya tatkala orang-orang muhajirin yang dahulu datang ke usbah usbah nama tempat maudiu ya maudiun bikubaa satu tempat di Kuba. Ada satu tempat di Kuba namanya Usbah. Qabla maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang ya, muhajirin yang pertama yang dahulu ke Usbah. Karena ya umhum Salimun maula Abi Uzayfah. ya adalah mereka diimami oleh Salim. Salim ini ya mantan budak Abi Huzaifah. Mantan budak, bekas budak Abi Huzaifah. Wa kana jadi maula itu bisa artinya mantan budak, ya. Maula bisa juga mantan tuan ya, gitu ya wa kana aqsaruhum qur'anan dan adalah dia orang yang paling banyak Qur'annya paling banyak bacaan hafalan Qur'annya kalau kita memartikan secara ya begitu ya tadi kita dah bahas dia ya wa bilayqal haddatsana muhammad bin Basharin, kala qala yahya Qala haddasana syu'batu qala haddasana abul tayyah an abi an anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda isma'u wa atiu wa in istumil habasyun ka anna ra'sahu zabiyatun zabibatun isma'u dengarkan olehmu wa atiu taatilah olehmu ini sto habas Hyun riwayat lain lebih enak menterjemahkannya begini Haidek wa inis tu'mila wa inis ya wa inis ta, wa inis tu'mila alaikum hab, hab, abdun habasyun jadi apa artinya itu itu ada riwayat dari musaddad dari yahya ya wa inis tu'mila alaikum abdun habasyun sekalipun ya sekalipun yang memimpin itu ya, sekalipun yang memimpin kalian itu orang Habasya, budak dari negeri Habasya. Sekalipun. Habasyun. Sekalipun. Ya. Sekalipun ya, yang memimpin kalian itu budak dari Habasya. Budak Habasya. Berarti apa? Orang hitam sekalipun. Sekalipun orang hitam yang memimpin kamu kalau dia perintahkan tidak pertentangan dengan agama isma'u wa ati'u. Dengerin, taatin. Jangan kita lawan, jangan kita bilang bohong-bong, yaan. Patuhin sepanjang perintahnya benar. Jangan kita lawan. Gitu. Patuhin. Ka'anna Narsahu zabi batun seakan-akan kepalanya itu adalah zabi batun, ya zabi batun apa zabi kismisnya seakan-akan kepalanya kipis kismis, maksudnya ya seakan-akan rambutnya itu rambutnya apa keriting seperti buah ya, anggurnya udah jadi kismis ini, kayak begitu rambutnya keriting. Ini jadi pembicaraan kalau kita keriting biasa-biasa aja keriting. Keriting kita beda dengan keriting orang sono. ya, dia keritingnya bekuwal kual bekuwal kual ngerti nggak bekuwal kual ya. Kamu kalau ngelihat geli. Saya pernah pesaksikan itu, bekuwal kual dia. Kalau ditarik panjang, Kalau kamu di sini keriting di sini biasa aja, biasa aja, oh, keriting biasa aja. Tapi kalau ya, kamu sudah lihat keritingnya orang sono uh, akan kamu pahami ini oh iya betul menjadi satu catatan. Jijik kita kayak ulet, berkual kul, rambut bukan ulet, rambut berkual kul sekalipun model orangnya kayak begitu rambutnya berkual-kual orangnya hitam legem Merintahin kita jadi pemerintah isma'u wa atiu hmm. wallahu a'lam